السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون الأعراف ayat 35. Sidang Jumat yang dirahmati Allah sekalian,
Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya padanya kita meminta dengan menyebut-nyebut namanya. Nescaya dihapuskan segala dosa kita dan memasukkan kita ke dalam syurga yang penuh dengan nikmat. Bersempena dengan hari ulang tahun keputeraan kebawah duli yang maha mulia Tuanku Sultan Kedah yang ke-79 pada 20 Jun 2021 ini, mimbar akan membicarakan khutbah yang bertajuk Sultan Mendaulat Agama. Sidang Jumaat sekalian, sejarah telah membuktikan bahawa dengan peranan istana yang berkesan, agama Islam berkembang dengan pesat di tanah Melayu. Penerimaan awal agama Islam juga bermula di istana. Ibnu Kathir dalam kitabnya Al-Bidayah wa Nihayah berkata, manusia itu bergantung kepada agama raja-raja mereka. Negeri Kedah merupakan antara negeri terawal yang mengamalkan sistem pemerintahan Islam. Dalam sistem pemerintahan ini, Tuanku Sultan merupakan pemerintah kerajaan dan ketua bagi agama Islam yang berperanan mendaulatkan agama. Kedudukan seorang raja dan pemerintahan sebagai ulil amri sememangnya diiktiraf dalam Islam. Terdapat banyak nas-nas syarak seperti hadis-hadis yang menekankan kewajipan kepada ulil amri dalam perkara ma'ruf sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir zalika khairun wa ahsanu ta'wila. Surah An-Nisa ayat 59. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasulullah dan kepada ulil amri, orang-orang yang berkuasa dari kalangan kamu. Kemudian jika kamu berbantah-bantah, berselisihan dalam sesuatu perkara, maka hendaklah kamu mengembalikannya kepada kitab Allah, Al-Quran dan sunnah Rasulnya, jika kamu benar beriman kepada Allah dan hari akhirat. Yang demikian adalah lebih baik bagi kamu dan lebih elok pula kesudahannya. Adalah menjadi tanggungjawab kepada rakyat untuk mentaati dan menumpahkan kesetiaan kepada raja. Ketaatan itu akan menjadikan negeri aman dan makmur serta dilimpahi keberkatan kerana Tuanku Sultan merupakan lambang perpaduan rakyat. Kemakmuran dan keamanan yang dikecapi adalah kurniaan Allah Subhanahu wa taala melalui pemerintahan yang bijaksana, adil dan berhikmah. Muslimin rahimakumullah, tanggal 20 Jun 2021 merupakan hari kelepasan am di negeri Kedah Darul Aman, sempena hari ulang tahun keputeraan Tuanku Sultan Kedah Al-Aminul Karim Sultan Salahuddin Ibni Almarhum Sultan Badri Shah yang ke-79. Baginda merupakan sultan yang berjiwa rakyat dan amat prihatin tentang hal ehwal negeri dan amat mengasihi rakyat jelata. Sebagai ketua agama, baginda senantiasa mengikuti perkembangan pentadbiran hal ehwal Islam melalui institusi-institusi agama seperti Majlis Agama Islam, Jabatan Mufti dan lain-lain lagi. Dengan itu, ketinggian syiar dan kesucian agama Islam dipertahankan dengan riayah ke bawah duli yang maha mulia Tuanku. Dalam isu kalimah Allah umpamanya, baginda Tuanku Sultan telah bertitah dengan saranan tegas bahawa penggunaan lafzul jalalah iaitu kalimah Allah hanya khusus dan eksklusif untuk umat Islam sahaja. Manakala agama lain selain daripada Islam tidak boleh dan dilarang menggunakannya dalam apa jua bentuk.
Titah ke bawah duli Yang Maha Mulia Tuanku Sultan berkaitan hal tersebut dijunjung setia segenap lapisan rakyat selaras dengan perlembagaan yang memperuntukkan bahawa peranan istana perlu dipatuhi dan dihormati semua pihak. Kemajuan dan pengimarahan masjid-masjid di negeri ini juga menjadi perhatian ke bawah duli Yang Maha Mulia Tuanku. Titah-titah Tuanku menjadi pedoman sekalian rakyat khususnya dalam memastikan institusi masjid tidak dicemari dengan unsur-unsur ketakasuban yang memecah belahkan perpaduan ummah. Sebagai raja yang prihatin, keselamatan dan kesejahteraan rakyat jelata sentiasa menjadi keutamaan ke bawah duli Yang Maha Mulia Tuanku. Terutamanya ketika berhadapan dengan pandemik ini, perkembangan semasa COVID-19 dan keresahan rakyat sentiasa disembah maklum kepada baginda. Baginda Tuanku Sultan pernah bertitah agar rakyat tenang, tidak panik serta sentiasa mematuhi SOP dan arahan pihak kerajaan untuk memerangi COVID-19 demi kesejahteraan bersama. Kita selalu mendengar, wahai sidang jemaat yang dimuliakan sekalian, antara ungkapan raja yang seringkali digunapakai ialah rakyat dan raja berpisah tiada. Ungkapan ini haruslah dijadikan asas dalam mengeratkan peranan raja dan rakyat dalam mendaulatkan Islam. Tanpa hubungan yang erat antara kedua-duanya akan menyukarkan agenda memartabatkan Islam di negeri ini khususnya, malahan seluruh negara amnya. Menumpahkan ketaatan dan kesetiaan kepada raja adalah asas terpenting dalam perpaduan dan menjadi teras dalam mendaulatkan agama Islam. Dalam soal kewajipan mentaati pemerintah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alal mar'il muslim as-sam'u wat-tha'ah fi ma ahabbu wa kariha illa ay yu'mara bi ma'siyah fala sami'a wa la tha'ah." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim, maksudnya wajib bagi setiap muslim patuh dan taat kepada pemimpin pada apa yang dia suka dan dia benci selagi mana dia tidak diperintah melakukan maksiat. Justeru apabila dia diperintah melakukan maksiat, maka tiada lagi kewajipan untuk patuh dan taat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala inna Allah astafahu 'alaikum wa zadahu bastatan fil 'ilmi wal jism. Wallahu yu'ti mulkahu man yasha wallahu wasi'un 'alim. Surah Al-Baqarah ayat 247. Maksudnya, sesungguhnya Allah telah memilihnya Talut menjadi raja kamu dan telah mengurniakannya kelebihan dalam lapangan ilmu pengetahuan dan kegagahan tubuh badan. Dan ingatlah, Allah jualah yang memberikan kuasa pemerintahan kepada sesiapa yang dikehendakinya. Dan Allah Maha Luas rahmatnya dan pengurniaannya lagi meliputi ilmunya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruh fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له
wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadil munqidhi minad dalalati wal jahala ila nuril haqqi wal imani wal huda wa ala alihi wa ashabihi alladhi hum qudwatuna wa lahumul fadlu ala jami'il ummati ila yaumil qari'ah. Amma ba'du, فيا عباد الله فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي العظيم فاتقوه لعلكم تفلحون. اتقوا الله من سماع اللغو وفضول الخبر وانتهوا عما نهاكم عنه وذجر. فقال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم أمركم بالصلاة والسلام على نبيه الكريم فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والقرابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا واشمل اللهم بعنايتك وتوفيقك جلالة الملك مولانا الأمين الكريم السلطان صالح الدين ابن المرحوم السلطان بدليشة وولي عهده دولي yang teramat mulia Tunku Syarafuddin Badlishah ابني سلطان صالح الدين وجميع الأسرة الملكية. اللهم وفقهم للسداد وأصلح بهم العباد والبلاد وجعل التقوى لهم خير زاد إنك رؤوف رحيم جواد يا لطيفا بالعباد يا أرحم الراحمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيم الصلاة. الله أكبر الله